selesai naik motor-motor, kita lanjut lagi teman-teman. Ini adik Arsila sama kakak Gita masih mau pilih-pilih mau main apa lagi di sini ya. Lengkap semuanya, mainannya serba ada, tinggal pilih yang mana. Enak kan kalau kita itu ngajak main anak di sini, semuanya lengkap mainannya teman-teman. Pasti anak-anak selalu happy ya kalau diajak ke tempat bermain seperti ini. Ini kakak Lita sama adik Arsila ternyata main apa ya ini ya? Balon ya, balon yang bisa buat lonjak-lonjak itu loh ya. Seneng banget adik Arsila bisa lonjak-lonjak di balon ini teman-teman sama kakak Lita. Kita ikuti dulu ya adik Arsila sama kakak Lita mainan. Setelah selesai kita lanjut jalan-jalan melihat-lihat suasana di kampung coklat. Ini kelihatan sepi sekali ya teman-teman, gak begitu banyak pengunjung, hanya 1-2 orang saja. Kelihatan lebih lengang ya. Nah ini adik Arsila diberitahu sama ayah ada pohon coklat tumbuh ini ya. Tapi masih hijau. Kita lihat ini suasananya. Ini dia teman-teman, di kampung coklat juga ada kolam ikan koi. Wah besar sekali loh ikan koinya dan banyak. Warnanya pink, cantik banget ya, besar-besar lah. Ini juga jernih, jadi seneng banget bisa melihat ikan koi di sini. Tembus ya, mumpung apa barang banyak. Lanjut, kita jalan-jalan lagi ya. Kita mau lihat-lihat sini, teman-teman. Wah, ternyata di sini juga masih banyak kolam ikan koi, teman-teman. Ini Mama Lita mainan ikan ya. Ini di kolam ikan koi, ikannya besar-besar banget, gemes banget kalau lihat ikan koinya besar-besar ini ya. Ini apa-apa nih jernih kita. Kak Lita juga lihat sawah yang ada di samping kampung coklat. Sawahnya hijau sekali, ada tanaman padinya hijau. Jadi hawanya itu seger, adem, enak sekali suasananya di sini ya. Banyak tumbuhan tanaman coklat, di sampingnya ada sawah. Suasana masih pedesaan, jadi masih asri. Hawanya sejuk dan segar. Di sini juga ada ayunan ini. Kakak Lita, kakak Rosa, sama adik Arsila mainan ayunan teman-teman. Di sini kita juga bisa bersantai-santai, duduk-duduk ya, sambil mengajak main anak-anak. Tempatnya juga enak banget ya buat santai-santai.
Kita lanjut teman-teman. Ini adik Arsila belum puas mainnya. Ini adik Arsila mau mainan di taman bermain yang ada mandi bulannya teman-teman. Di sini mainannya banyak banget. Jadi anak-anak pasti senang main di sini. Itulah tadi teman-teman keseruan kita seharian jalan-jalan ke Kampung Coklat. Sudah waktunya kita pulang. Ini dia teman-teman suasananya segar dan sejuk ya. Oh iya tadi lupa, harga tiket masuk ke Kampung Coklat ini Rp20.000 teman-teman per orangnya. Jadi buruan yang mau jalan-jalan langsung ke sini saja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!